Wejangan Bapak Wong terkadang membuat saya malu sebagai seorang pendekar. Kenapa? Beliau pernah berkata, beda manusia dari hewan salah satunya adalah ketika menyelesaikan pertikaian. Hewan cenderung menggunakan cakarnya, karena manusia dikaruniai pikiran dan bahasa. Bukankah pendekar selama ini lebih mendahulukan pedangnya daripada mulutnya? Tegasnya kaum pendekar lebih senang menggunakan bahasa pedang daripada bahasa lisan. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Barangkali Bapak Wong mau mengatakan bahwa bahasa pedang tidak ada bedanya dengan bahasa taring singa ataupun cakar harimau. Artinya, kita sebenarnya binatang-binatang yang berkaki dua, yang berlagak punya budaya dan sopan santun. Tapi sebenarnya tergantung untuk apa pedang itu kita gunakan. Kalau pendekar untuk gagah-gagahan, pendapat Bapak Wong itu benar. Kita memang tidak berbeda dari binatang. Tapi kalau pedang itu kita gunakan untuk membela rakyat lemah yang dilalimi orang lain, kita masih berhak menyandang gelar sebagai manusia. Kakang, itu bukan untuk pembenaran tingkah laku kita, kan? Segala sesuatu bagaimana niatnya. Jangan kamu pikir bahasa kata tidak berbahaya. Kata bisa merubah wajah dunia. Kata bisa merubah manusia menjadi lebih buas dari binatang. Pedang mungkin hanya mampu membunuh puluhan jiwa. Sedang kata mampu mengobarkan perang. Dan ribuan jiwa bisa melayang. Pembantaian pengikut Gusti Nambi oleh tentara Majapahit di Lumajang terjadi karena kata Patih Halayuda yang penuh fitnah. Harus bagaimana? Mungkin perjalanan orang menuju manusia yang sejati masih sangat jauh. Atau bahkan sampai bumi ini hancur lebur pun, manusia tidak akan pernah sampai pada nilai kemanusiaannya. Kemudian, kita sama-sama menjemput kematian dalam keadaan separuh manusia dan separuh binatang. Itu sebabnya banyak para pendekar yang linuwih pada hari tuanya lebih senang hidup menyepi, mendekatkan diri kepada sang pencipta hidup, mungkin mencari peleburan dosa. Ayu, Jangir. Kakang Cakradara. Sudah lama aku ingin menjengukmu kemari, Ayu. Tapi keadaan masih belum memungkinkan. Kenapa Diangir? Saya tidak tahu, Gusti. Kenapa harus bingung? Hanya orang yang tidak punya ketegasan yang bisa bingung, Ayu. Biung tidak suka kalau Ayu bersikap seperti itu. Ayu tidak tega.
Kang Cakradara pasti akan kecewa. Ayu tidak bisa. Anakku, kau jangan berkata tidak bisa. Kau harus mampu menentukan pilihanmu. Ketegasan tidak pernah ada kalau kau tidak pernah bisa tega. Ayu, kau harus bisa bersikap tegas, mau tidak mau. Kau harus bisa tega. Tega untuk mengatakan tidak. Kalau kau memang ingin mengatakan tidak. Kalau tidak, perasaanmu akan terombang-ambing. Pangeran. Paman Kamandanu di sini. Majapahit sudah semakin gerah. Saya tidak betah. Saya mengikuti beritanya, Paman. Kelihatannya Kanda Prabu mengangkat orang yang salah untuk menduduki jabatan yang juga salah. Pangeran hanya mau meminta maaf kepadamu, Nini. Kau dengar? Cepatlah. Persoalan apapun harus berani kau hadapi. Supaya persoalan ini bisa cepat selesai. Kalau tidak, bisa timbul masalah baru. Selamat datang, Pangeran. Terima kasih, Nyi Pericara. Ayu, kenapa kamu lari waktu saya panggil di pasar tadi? Saya malu, Kakang. Ayu Andira, kenapa Pangeran Cakradara tidak kau persilakan masuk? Tidak sopan tamu di luar. Silakan masuk, Pangeran. Terima kasih, Nyai. Saya sudah mendengar semuanya dari Jangir. Saya merestuimu, Ayu. Saya malah mau minta maaf karena telah memberikan harapan-harapan kepadamu. Ada apa, Danapala? Perempuan yang menculik saya datang lagi, Paman. Bersama 4 orang kawannya. Di mana? Di pasar, Paman. Kelihatannya mau menuju kemari. Ayu, kamu diam di rumah saja. Kamu jaga Jangir. Dan Apala, mereka pasti bukan orang sembarangan. Sebaiknya kalian masuk ke dalam. Kelihatannya, kita harus menggunakan bahasa cakar harimau. Yang akan kita hadapi, juga binatang bercakar pedang, Mei. Mereka tidak akan mungkin diajak bicara, karena lidah mereka lebih tajam dari pedangnya. Rupanya orang lama juga yang datang, Mei. Kakang, hati-hati dengan racun di tanduk kerbau tongkat itu. Kali ini tidak akan saya beri kesempatan. Kenapa sih harus menunggu asap racun itu benar-benar hilang? Aku terkena pangkal tongkatnya. Kak.
Berikanlah obat ini. Saya sudah berhasil melukai pahanya. Tapi sayang, luka akibat naga puspa tidak mengeluarkan darah. Kita tidak bisa mengikuti jejaknya. Dua orang itu akan membuat tempat ini menjadi tidak aman. Mereka pasti akan melaporkan kepada yang menyuruhnya. Masalahnya sekarang, kita harus mencari mereka kemana? Ataukah kita harus kembali ke Majapahit? Sebab yang mengupah mereka pasti orang Majapahit. Aku curiga, ini juga perbuatan Halayuda. Kakang, kita akan tetap tinggal di sini. Kita harus menghadapi siapapun yang datang untuk menangkap kita. Kelihatannya keadaan di kedaton Majapahit tidak memungkinkan untuk mengirimkan pasukan untuk menangkap paman di sini. Pangeran tahu keadaan Majapahit? Beberapa hari yang lalu, saya dari sana. Dengan menyamar. Terus terang, saya mencemaskan keselamatan Dinda Tribuana Tunggadewi. Dari Mpu Mada, seorang anggota Bayangkari, saya mendapat laporan bahwa sekarang ini sedang terjadi saling mencurigai. Semua Dharma Putra dicurigai oleh orang-orang Halayuda. Sementara para Dharma Putra berbalik mencurigai bahwa tindakan Patih Halayuda sengaja untuk menyingkirkan mereka. Bagaimana dengan sikap Prabu sendiri? Mpu Mada tidak mau menjawab. Tapi dari raut wajahnya, saya menduga kedudukan Kanda Prabu bisa terancam kalau pertikaian itu pecah. Gerakanku sudah mulai enteng. Balik. Ada apa, Nada? Bapak belum pernah mengajarkan ilmu itu pada Nada. Nada suka kanuragan seperti itu. Kata Bapak, untuk menjadi seorang pendekar harus menguasai ilmu orang lain. Paling tidak, mempelajari. Sini, tirukan gerakan Bapak. Juga seorang pendekar. Bagaimana? Sudah ada kemajuan, Paman? Lumayan. Kalau Dana Pala sungguh-sungguh, pasti lebih cepat lagi menyerap ilmu Paman. Jadi, selama ini tidak sungguh-sungguh, Kakang? Sungguh-sungguh, Ayu. Tapi jur-jur saya memang rumit. Tanya ibu. Tiap malam, sekujur tubuhku diboboki beras kencur untuk menghilangkan pegal.
Panji, kamu semakin bertambah gagah. Ayo masuk. Mana paman Kamendanu, Bi? Kamu datang sebagai seorang punggawa atau sebagai seorang keponakan? Ayo masuk. Bibi, peristiwa Ratanca dulu menjadi pelajaran yang tidak akan saya lupakan. Paman Kamendanu itu orang tua Panji sendiri. Kau tahu keadaan paman dan bibimu kan? Sebagai buronan, tentu kami harus selalu waspada. Memang ada berita yang sangat mengejutkan. Tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan paman dan bibi. Majapahit dikuasai oleh Rakuti. Pemberontakan lagi? Kalau sampai menduduki Kedaton, merebut kekuasaan, saya tidak setuju. Selama ini perseteruan Rakuti dengan dia Halayuda masih bisa diterima Nalar. Karena siapapun tahu watak Halayuda. Sebenarnya ada desas-desus yang selama ini beredar, Paman. Bahwa ternyata Rakuti juga menaruh dendam kepada Gusti Prabu. Karena istrinya si Tangsu pernah digoda dan dilecehkan oleh Gusti Prabu ketika diundang ke Kedaton. Apapun alasannya, bagaimana sikap para Rake dan seluruh Nayaka, serta Pratiyaya dan Drawiya Haji? Mereka sangat kejam, Paman. Bagi mereka yang tidak mau bekerja sama, langsung dibunuh. Tapi bagi mereka yang mau bekerja sama, tetap boleh bekerja, tapi pangkatnya diturunkan. Kamu sendiri? Saya terpaksa menerimanya, seperti yang lain. Tapi sesungguhnya kami masih tetap setia kepada Raja. Sampai sekarang, rakyat masih bertanya-tanya. Kemana Gusti Prabu? Kamu yakin kalau mereka tidak membunuh keluarga Raja? Saya yakin tidak. Sebab di antara para Dharma Putra masih menduga-duga tempat pengungsian Gusti Prabu. Dan Panji sendiri mengikuti pasukan yang mencari sampai ke Cingkan. Cari apa kalian? Bukan urusan tuan. Kamu tahu siapa saya? Tidak ada. Cari di gandok samping. Aku bertanya baik-baik, tapi kamu menganggapku leceh. Aku bertanya begitu karena kalian telah lancang mengacak-acak rumah seorang panglima perang Majapahit. Kamu cari siapa? Ampun tuan, kami mencari keluarga Gusti Prabu Jayanegara. Siapa tahu mengungsi di rumah ini. Katakan pada Rakuti atau siapapun yang menyuruhmu, aku Arya Kamendanu tersinggung sekali kalian perlakukan seperti ini. Baik, baik tuan. Sekali lagi hamba mohon ampun. Ada apa kalian ke rumahku? Anu, kami diperintahkan memeriksa rumah Raden. Maaf Tuan Penggawa, tugas kami sudah selesai. Kami sudah pamit pada Tuan Kamendanu.
mengotori hubungan kita, kakak. Saya tidak ingin pada malam perkawinan kita nanti, saya sudah menjadi bekas seorang gadis suci. Apa bedanya, Ayu? Bagi kakang mungkin tidak ada bedanya. Tapi bagi seorang gadis, ketegaran melawan hawa nafsu untuk menjaga kesuciannya memiliki nilai kebanggaan yang sangat tinggi. Bukankah kita sudah saling cinta, Ayu? Kita sudah saling memiliki. Kakang sedang dikuasai nafsu. Mata dan nafas kakang bukan nafas cinta, tapi nafsu birahi. Jangan sampai saya kehilangan hormat kepada kakang kalau kakang tetap memaksa. Baik, baik. Saya minta maaf. Kata-katamu semua benar. Saya tergoda hawa nafsu. Sungguh, saya terlalu terpesona melihat kecantikanmu. Maaf, Ayu. Apa kamu tidak bosan main-main dengan anak ingusan yang lebih pantas menjadi anakmu, lo? Yang ini lain, Ki. Dan Apala adalah anak kekasihku yang tega mengkhianati cintaku. Di samping itu, aku ingin membalas dendam kepada Nyipuru. Terus terang, anak itu luar biasa tampan. Seolah sengaja dikirimkan Dewata sebagai pengganti bapaknya. Bomba bodoh. Mana ada Dewata mau mengirimkan jodoh untuk perempuan mesum macam kamu. Tapi kamu memang menarik, Nilu. Masih tetap muda dan cantik. Rencanaku, aku akan menculik anak itu lagi. Tentu Kamandanu dan Nyiparecara akan marah dan mengejar sampai kemari. Di sini baru kita selesaikan bersama. Itu pancingan yang bagus. Dan aku yakin, kali ini nasib baik akan menyertai kita. Kita sama-sama mendapat keuntungan untuk melampiaskan sakit hati kita masing-masing. Mungkin Ayu sakit, kakak? Biasanya kalau saya ajak mencari tanaman obat dan jamur, selalu mau. Dia sedang marah kepada saya. Kenapa? Tadi malam saya melihat kalian sedang bermesraan. Sampai saya cemburu. Cemburu? Kenapa, Nir? Perut saya tiba-tiba... Ya, di situ. Tekan lebih keras lagi, kakak. Jangan. Jangan goda aku. Aku lelaki. Yang kakang lakukan kepada Ayu. Saya tidak akan menuntut apa-apa, kakang. Saya rela, asal kakang tidak merusak Ayu. Saya tidak bermaksud menyakiti Ayu. Ampun. Pulang. Jangir dicari Bibi Meshin. Baik, Nada.
terkejut. Apa kabar, Cah Bagus? Rupanya banyak sekali gadis-gadis yang gandrung kepadamu. Aku baru saja berpapasan dengan gadis yang pasti baru kamu rayu. Terus terang, aku pun tidak bisa tidur setiap malam karena kangen kepadamu. Kamu benar-benar lelanangin jagat. Rupanya kamu sudah pandai memukul, Lana. Apa kamu tidak takut kalau nanti tanganmu kasar? Ayo serang lagi. Aku semakin bernafsu ingin memelukmu, anak manis. Keringatmu wangi seperti putri. Ada orang yang diberi tugas, malah mendulukan kepentingannya sendiri. Maaf, Kakang. Kebetulan aku ketemu dia di tengah hutan. Daripada nanti dia kabur kemana-mana, lebih baik aku tangkap dulu. Sekarang, lakukan tugasmu. Jangan main perintah, Kakang. Di antara kita tidak ada atasan ataupun bawahan. Semua sama. Semuanya anggota. Aku mau menaruh dia di kamar dulu. Ini anak manis, aku masih ada kerjaan. Nanti malam akan kuajarkan bagaimana cara terbang di atas lautan bunga. Nada, kau tahu rumahnya? Tahu, Bibi, tapi agak jauh. Kalau lewat hutan lebih dekat. Nada tahu jalannya. Ayu, kalau kau mau ikut, kau harus tetap berada di belakang Biung. Perempuan itu jangan dianggap enteng. Biung sudah pernah menghadapinya. Yang penting Ayu harus diberi kesempatan untuk merobek wajah perempuan busuk itu. Pokoknya, siapapun yang berani menyentuh Kakang Danapala harus berhadapan dengan pedangku. Jangan, Nada. Aku takut ular. Kalau kalah jengking, berani. Ampun, Nada. Jangir kan sudah minta ampun. Pokoknya, siapapun yang berani mendekati sirsirannya Kak Ayu akan berhadapan dengan teman-temanku ini, tahu? Saya janji, Nada. Tidak akan mengulangi lagi. Ampuni saya, Nada. Tunggu saya kapok. Nada, ayo cepat. Bawa kabur Kakang Lanang menuju kemari. Bibi dan Kak Ayu sembunyi dulu. Sekarang kamu tidak bisa lolos lagi, anak ular. Sini kamu. Aku ingin kenal dengan Biungmu. Rupanya Dewata telah menetapkan nyawamu di ujung pedangku, Paricara. Siapa kamu? Rupanya kamu tukang pukul lelaki banci itu ya? Lumayan juga parasmu.
rumahnya. Nada tahu rumahnya. Ayo, kita kejar dia. Cepat. Kakang, siap-siap. Kita jerat perempuan buronan Majapahit itu. Cepat juga pancinganmu mengenal lu. Mana si Gamandanu? Dia harus membayar mahal atas perbuatannya kepadaku. Harusnya hari ini dia menghabisi kalian berdua. Tapi tidak apa-apa. Aku yang akan mewakilinya. Dengar baik-baik, Cahyo. Lanang Dadapala akan kujadikan sebagai suamiku. Dia butuh wanita yang jauh lebih tangguh daripada kamu. Minggir, saya tangani manusia jumawa ini. Tidak bisa bayangkan, lelaki tua itu luar biasa. Kakang, dari mana Kakang tahu kami di sini? Jangir yang cerita bahwa kalian mau menyatroni Nilus Karsari yang telah menculik Lanang Danapala. Ayo Kak, perempuan itu menggendong kakak Lanang masuk ke dalam. Nada, panggilkan Biung. Untung Jambu Nada melihat waktu Kakang diculik perempuan itu. Saya dan Biung segera menyusul kemari. Jangan menangis, Kakang. Tidak pantas seorang lelaki meneteskan air mata. Ayo, kenapa dia? Bebaskan totokannya, Yung. Terima kasih, Nyai. Ayu, saya malu selalu menjadi beban kalian. Ternyata sulit bagi saya untuk lepas tangan dari kemelut yang sedang terjadi di Majapahit. Kakang memang seorang prajurit yang sejati. Benar, Den. Kata orang bijak, sikap seorang prajurit kepada negerinya laksana air laut dengan asinya. Paman Wali Kadep, bicaramu seperti seorang wiku. Tapi memang seharusnya seperti itu, Torden. Lah kalau sikap seorang prajurit kepada penguasa negerinya seperti air dengan minyak, kan repot, Den. Jangan lama-lama di sana, Bopo. Iya. Kamu masih ingat pesan Bopo, Nada? Tidak boleh mengajak teman-teman Nada ke dalam rumah, kan? Satu. Yang kedua? Melindungi Bibi dan Kak Ayu. Bagus. Mei, jaga dirimu baik-baik. Sebahkan sebelum orang tua Lanang melamar Ayu, mudah-mudahan saya sudah ada di rumah.
Selamat jalan, Kakang. Salam hormat saya untuk Empu Wahana. Prabu Jayanegara. Betul, Tuan Kamandano. Gusti Prabu diselamatkan Empu Gajah Mada. Bagaimana dengan pemberontakan Rakuti? Sudah ditumpas, Tuan. Rakuti terbunuh dalam pertempuran di belakang Tilamsari Sang Prabu. Terima kasih, Kisana. Tadi Nada melihat ada rombongan saudagar yang dirampok di alas wetan. Oh ya? Nada kasihan sama mereka. Lalu bagaimana? Nada suruh teman-teman Nada mengeroyok rampok-rampok itu. Mereka lari ketakutan. Temanmu itu ular. Ya kan? Tawon. Tawon? Tawon? Ternyata kau hebat juga ya. Kau bisa memerintahkan tawon-tawon itu, Nada? Bisa. Nada memerintah ratunya. Bibi mau menolong Nada. Soal apa? Pamitkan sama Bopo. Nada ingin merantau. Nada ingin seperti Bopo waktu masih muda. Siapa tahu bisa ketemu sama Kakak Ayu. Nada kangen sama Kakak Ayu. Kalau Nada sudah siap untuk menghadapi segala gangguan dan godaan, boleh. Benar, Bopo. Gunakan masa mudamu untuk belajar dan melihat banyak hal. Dari sana kamu akan belajar melihat tentang hidup. Semakin banyak yang kamu lihat, maka semakin luas pandanganmu tentang hidup. Kakang, Nada kan masih anak-anak. Tapi pikirannya lebih dewasa daripada tubuhnya. Biarkan dia belajar dari tempaan alam semesta. Memang sebenarnya alam adalah guru yang paling utama. Terima kasih, Bopo. Zaman kita sudah harus berganti. Yang muda harus segera tumbuh. Sementara yang tua harus mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan selanjutnya.